ada 4 atau 5 hal yang mengakibatkan kita melarang mudik. Yang pertama adalah di bulan Januari setelah mudik Natal itu terjadi suatu kenaikan terpapar tinggi, bahkan terdapat kematian nakes yang lebih dari 100 orang. Yang kedua, memang dilihat bahwa terjadi suatu lonjakan yang drastis pada bulan Januari dan Februari yang kita alami. Yang berikutnya memang kalau diperbandingkan dari tanggal ke tanggal itu memang terjadi kenaikan. Dan catatan dari Menkes bahwa penduduk usia lansia itu berisiko sangat tinggi. Nah, ini harus kita berikan perlindungan. Dan yang terakhir, apa yang disampaikan oleh Pak Menko tadi, bahwa negara-negara yang maju pun sekarang sedang mengalami satu kenaikan yang sangat signifikan, seperti USA, India, dan beberapa negara di Eropa. Kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.